Ratusan warga saling berdesakan mencairkan bantuan sosial di kantor pos Kecamatan Cipendei, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Mereka tidak menghiraukan aturan PSBB. Warga mengaku harus mengantre lama untuk mencairkan bantuan itu. Dan terkait adanya warga yang saling berdesakan, Camat Cipendei, Heri Hermansyah, meminta agar lokasi pencairan bantuan dipindahkan karena lokasi kantor pos yang sempit. Untuk Kecamatan Cipendei, bantuan sosial dibagikan kepada 2.300 penerima. Adapun nilai yang disalurkan sebesar Rp600.000 untuk setiap orang. Kasihan orang nenek-nenek. Karena didahulukan. Gitu. Ini nggak bisa. Nggak bisa jalannya ini. Nggak bisa gitu. Diri lama-lama ini. Iya, nggak bisa jalan. Bantuannya berapa? 600. Itu memang karena sama kondisi di desa juga, kondisinya sempit, jadi mengalut. Tapi untuk insya Allah untuk ke depan, untuk besok mungkin selanjutnya desa-desa yang lain, itu kita sarankan untuk pembagian kalau bisa di desa, apalagi untuk desa yang jaraknya jauh dari kantor pos, mudah-mudahan bisa diikuti protokol yang ada.